Saudara, jenazah AKBP Budi Alfred Stoliu, Kasat Narkoba Polres Jaktim, tiba di Bandara Samratulangi Manado pada Minggu pagi. Isak tangis keluarga dan kerabat menyambut kedatangan jenazah AKBP Budi, saudara. Kapolresta Manado juga memimpin prosesi upacara Polri menerima peti jenazah. Untuk kemudian dibawa ke Kompleks Rumah Duka Lux Eterna Minasa Utara guna ibadah pelepasan. Setelahnya AKBP Budi juga akan dibawa ke kampung halaman di Kelurahan Sampana, Kota Mobagu untuk dimakamkan pada esok hari. Keluarga juga menyerahkan sepenuhnya penyelidikan penyebab kematian ke kepolisian. Miris, nggak gampang kita kehilangan orang yang kita sayang ya. Kami cukup terbuka gitu, apapun hasilnya. Namun jika hasil itu fakta konkret dan sudah ada kronologi yang benar-benar yang dari Polri keluarkan, silakan, nggak apa-apa. Kami bisa menerima, tapi kalau belum ada, tolong jangan berasumsi, jangan seakan-akan paling tahu apa yang ada.